Mode Islam puasa full, Dori suami Nela Karisma disentil lupakan putri kembar cantik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Kehidupan pernikahan Nela Karisma dan Dori Harsa jadi sorotan. Sempat dikira pindah agama, Dori malah ngode siap menunaikan ibadah puasa. Dalam foto terbaru, Dori sempat ngode sahur bersama Nela. Alhasil, agama Dori maupun Nela justru dipertanyakan. Agamanya apa? Tanya netter. Nah ini yang membingungkan. Saya yakin dalam hati Mas Dori masih mengimani Islam. Tapi apalah daya, kemarin waktu akad kok secara nasrani, tutur yang lainnya. Di sisi lain, netter juga mempertanyakan soal kabar buah hati Dori dari pernikahan pertama dengan Tari Eka. Netter malah menilai Dori tak pernah memajang foto bersama buah hatinya, Shakira dan Shakila. Apakah Dori masih berhubungan baik dengan si kembar? Tanya netter di akun Instagram ex istri Dori, Tari Eka. Sudah lupa sama kembar, sekarang ada yang baru, kalau kembar sama Mbak Tari. Tutur yang lainnya. Iya ya, Dori gak pernah posting foto kembar, ujar netter. Posting dunianya sendiri kak, kasihan twins, kata yang lainnya. Sejauh ini, tak diketahui apakah Dori memang kurang memperhatikan kedua putrinya atau sekedar isu semata. Yang pasti, Tari pernah mengungkap kalau ia memperbolehkan kedua putrinya berkomunikasi dengan sang ayah. Bahkan Tari juga mengaku kalau Dori telah mengenalkan Nela kepada Shakira dan Shakila. Namun, Tari tak memungkiri kalau Dori memang jarang menghubungi anak kembarnya. Komunikasi masih lancar sih sampai sebelum terdengar kabar beliau sama yang sekarang, ungkap Tari di tahun 2020. Kesininya emang makin kurang sih, kakaknya yang sering hubungin ibu saya. Kontak ayahnya ke anak-anak beberapa bulan ini gak pernah. Ketemu belum, kalau video call pernah, dikenalin sama Mbak Nela, si kembar juga. Oh iya, ibu baru ayah, gitu, ujar Tari. Saya harap sih komunikasi si kembar dengan ayahnya lancar. Kalau untuk saya, semoga saya bisa membahagiakan mereka berdua,